Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, sebenarnya dari Forum News Network. Mantan Presiden eh, Megawati, yang ini juga Ketua Umum Partai Golkar, mengkritik rencana dari Kementerian Pertahanan untuk membentuk Kodam-Kodam di setiap provinsi. Ibu Megawati eh, menyampaikan itu ketika eh, dia berbicara di Lemhanas kendati yang dibahas ini adalah soal konsep pertahanan dan sebuah negara tetapi saya kira ini orang juga bisa bisa melepaskan ada ada persoalan politik ada soal gimmick politik karena bagaimanapun juga Pak Prabowo ini sekarang menjadi calon uh, presiden yang uh, akan bersaing dengan calon presiden yang didukung didukung oleh Ibu Megawati uh, yakni Ganjar Pranowo. Tapi mari kita diskusikan itu dari sisi komunikasi politiknya, dari sisi soal pertahanan keamanannya dan saya akan mengajak Anda untuk Bincang dengan Uh, ini memang dia uh, ekspornya di bidang itu salah analis politik dan juga militer dari Universitas Nasional Bung Kinting. Selamat Kinting. Assalamualaikum, Bung Kinting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bung Herjo? Alhamdulillah alhamdulillah. Eh menurut anda ini ada yang cukup substansial, uh, tapi ada juga yang gimmick politiknya ya ini kira-kira pernyataan -kira Bung Megawati ini ya. Ya, ini tahun politik. Ketika orang sudah uh, membahas tentang calon-calon presiden, akhirnya ungkapan Megawati juga mau tidak mau dikaitkan dengan posisinya Prabowo Subianto yang backgroundnya militer, Bung Erdu Ya, jadi jangan-jangan ini uh, tembakannya uh, bukan ke satu arah, tapi beberapa arah, apalagi dalam konteks kali ini juga. Akan kelihatan uh, hanya ada satu calon dari militer yang akan uh, tampil uh, sampai saat ini, belum ada bakal calon wakil presiden. Jadi, bisa saja kemudian uh, yang disasar dari pernyataan Megawati itu adalah Prabowo Subianto mengenai kodam uh, pengembangan kodam atau pembentukan kodam baru. Sebenarnya, bukan uh, kodam baru ya, tapi... Uh, menaikkan status uh, Korem menjadi uh, Kodam. Nah, usulan ini kan awalnya justru dari uh, Kementerian Pertahanan dalam hal ini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Nah, kalau kita melihat Undang-Undang uh, Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, maka soal kebijakan dan administrasi uh, Pembangunan militer itu adanya di di Menteri Pertahanan, jadi eh, Prabowo atau Kementerian Pertahanan melihat bahwa ada potensi ancaman yang harus segera di, eh, disegerakan untuk diwujudkan dalam pembangun-membangun kekuatan militer yang eh, seperti diharapkan. Nah, ini kan tahun 2023 ini anggarannya cukup jumbo ya sekitar 234 triliun buat Kementerian Pertahanan tapi jangan dilihat jumbo hanya untuk satu kementerian karena akan dibagi dalam lima, lima pos Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Mabesat, Mabesal, Mabes AU. Jadi ada lima beda Sehingga, dengan polisi ya kalau polisi langsung ya itu untuk polisi aja gitu ya. Nah, polisi beda untuk polisi saja. Jadi kalau hanya dilihat Kementerian Pertahanan kelihatannya jumbo. Padahal Bung Hersu kalau kita uh, lihat itu uh, kekuatan alutsista kita itu baru sekitar 50%, 50% saja dari yang ideal. Sehingga kemudian kita harus mempunyai sistem pertahanan keamanan rakyat semesta melalui apa? Melalui pembangunan Kodam, Korem atau Kodim menjadi kekuatan yang memang bisa menggalang masyarakat. Hmm. Kalau kita lihat jumlah jumlah personil militer kita sekitar 400 ribu, ini Menurut saya jauh dari ideal hanya 0,02 atau 0,3 dari jumlah penduduk kita, Bung Hersu. Rasionya Jadi, berapa sih rasionya itu yang normal? Eh, yang normal iya. menurut saya sekurang-kurang kalau sekitar eh, sekarang kita jumlah penduduk 270 juta jiwa, paling tidak satu persen, Bung Hersu. Satu persen dari jumlah penduduk itu militernya. Jadi kira-kira 2,7 juta, Bung Hensu. Atau paling nggak sasaran awal 2 juta aja. Ini kan kita masih baru mau mencapai 500 ribu. Kita bisa lihat perbandingan-perbandingan negara-negara di dunia yang punya jumlah penduduk cukup banyak, misalnya Korea Selatan saja, dia ada ancaman dari Korea Utara, jumlah militernya 700 ribu. Korea Utara 1,2 juta. Nah, kita bisa lihat bagaimana RRC, Republik Rakyat Cina atau Tiongkok ini, sekitar 2,3 juta. Amerika sekitar 1,6 juta. India 1,5 juta. Rusia 2,1 juta lebih. Ini kalau kita lihat jumlah penduduk kita nomor empat terbesar di dunia, maka kita jauh ketinggalan dari misalnya India, Amerika, Cina, bahkan jauh di bawah Rusia. Kita masih di bawah Korea Selatan. Jadi ini yang harusnya juga dipahami oleh publik atau analis analis yang lain yang tidak membaca jumlah penduduk dengan luas wilayah kita. Nah anggaran kita juga sebenarnya eh, seperti alutsistanya, kita masih separuh bung dari dari target gitu loh. Ini belum eh, terkait dengan jumlah ideal militer kita yang menurut saya seharusnya sekitar dua eh, sekitar dua juta untuk jumlah penduduk dan kondisi strategis Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudra ini juga harus diperhatikan. Jadi membangun kodam otomatis sebenarnya bukan kodam saja. Di situ juga ada uh, komando daerah maritim atau kodaeral juga komando daerah angkatan udara. Jadi ini yang harus uh, dipahami bahwa bukan harus menunggu terjadinya perang siapa sangka kemudian dalam setahun ini ada invasi dari Rusia kepada Ukraina, kita juga tahu Irak pernah menginvasi Kuwait. Jadi kita harus pahami itu lebih baik kita menjaga daripada kemudian diserang. Kita perang ini kan bukan hanya perang militer, jadi ada juga perang nirmiliternya. militernya begitu Bung Herzu. iya. Ya dan kalau Indonesia tentu berkaitan juga ini konflik geostrategisnya kita itu ada geopolitiknya itu geopolitik dan geostrategisnya ada laut Cina Selatan ya di situ dengan ya, kepentingan Cina ada India di India juga bisa masuk situ dan negara-negara lain termasuk saya kira proksi Amerika seperti Singapura dan dan Korea Selatan juga ada di situ saya kira ya Bung, Bung Ginting. iya ya, jadi memang um... Yang harus diperhatikan juga ada kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang dibawa setelah masuk dunia, masuk di era globalisasi, di mana nyaris tidak ada batas antara satu negara dengan negara lain. Tidak terkecuali juga ancaman yang melanda Indonesia. Makanya, TNI sebagai garda terdepan kekuatan militer Indonesia. Harus mampu menghadapi dinamika lingkungan, strategis global, dan juga regional. Apalagi ada paradigma transformasi perang yang terjadi saat ini, kita bisa tahu, Bung itu ada perang asimetris, perang ideologi, perang pola pikir, maupun perang informasi. Jadi, jangan dibayangkan perang itu hanya perang militer atau senjata melawan senjata. Ini kan nyata bahwa uh, biaya perang itu juga mahal uh, dan membutuhkan uh, pasukan uh, cukup banyak tapi dengan kemajuan uh, teknologi ini juga uh, justru satu negara yang menguasai teknologi dia akan mampu mengendalikan dunia lain hmm. misalnya <tuh> uh, punya nuklir tinggal pencet tombol maka masuk ke sebuah negara ini juga yang harus diantisipasi bukan kemudian uh, kita apa, menentang oh, ini belum ada perang maka secara ekstrim kemudian juga oh, nggak perlu kita membangun uh, kekuatan militer padahal juga nyata-nyata di Indonesia sejak uh, bangsa ini berdiri kita juga berhadapan dengan uh, ada perang ideologi uh, ya, ya. di mana ada keinginan untuk mengganti ideologi, ada uh, keinginan juga uh, uh, menjadi bagian dari uh, blok uh, kanan atau blok kiri. Nah, ini kan persoalan-persoalan yang harus juga dipahami, begitu Bung Hersu. Oke, okay. tapi begini, pertanyaan saya kiranya, kan kita selalu bicara bahwa kita ini negara maritim, gitu ya? ya. Itu pasti pertanyaannya. Gitu ya? kenapa kemudian fokusnya pembangunan kodam bukan kemudian kodamat ya gitu kemudian eh, AU dan sebagainya dan yang berikutnya itu kemudian eh, karena narasi yang di yang disampaikan Misalnya, yeah. saya membaca pernyataan dari eh, kepala staf angkatan darat ini berkaitan dengan oh membandingkannya dengan TN gitu, dengan Polri yang mereka sudah punya eh, Polda-Polda di seluruh provinsi dan kalau udah mulai bicara soal itu kan orang mungkin bicara oh ini kayak persaingan antara polisi dengan 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 angkatan darat jangan dibawa-bawa ke soal postur perlahanan. dan apalagi kemudian di masa lalu itu kan tentu saja orang masih teringat bagaimana TNI itu dengan peran teritorialnya itu menjadi salah satu kekuatan politik yang sekarang peran itu dilakukan oleh polisi gitu. Iya betul Bung Hersu soal ancaman keamanan laut juga ancaman keamanan udara. Kita juga punya persoalan, sebenarnya ancaman militer juga kan e, bisa berupa agresi, pelanggaran wilayah, e, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan lain-lain. Nah, ini e, ancaman. Ancaman ini sifatnya, kalau kita simpulkan, e, sifatnya multidimensional, maka tentunya menjadi... Kewaspadaan kita bukan hanya kewaspadaan satu matra, angkatan darat saja, tapi juga tiga matra yang tidak bisa dipisahkan. Jadi, kalau kita bicara TNI, ya sudahlah, satu tinggal dibagi-bagi aja, eh, hakikat ancamannya seperti apa. Nah, ini yang ingin saya kemukakan adalah eh, bagaimana kita memberikan penguatan terhadap uh, ketahanan nasional yang uh, dibutuhkan. Jadi ada paradigma uh, paradigmanya harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau kita lihat pasal 30 usaha-usaha pertahanan keamanan negara diselenggarakan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta dengan TNI sebagai eh, TNI dan Polri sebagai komponen utama dan rakyat sebagai komponen cadangan. Kalau dilihat dari paradigma itu, Bung Hersu, mestinya memang tidak ada pemisahan antara pertahanan dan keamanan. Maka kemudian kita harus nyambung bahwa pertahanan keamanan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Maka di sini kenapa perlu uh, komando teritorial ini memang tidak ada di negara-negara lain kecuali misalnya Indonesia karena negaranya besar negara kepulauan tapi jumlah personil militernya hanya 0, eh, berapa persen itu Bung Hersu tidak sampai satu persen eh, bahkan eh, 0,5 persen juga nggak ada hanya sekitar 0,25 persen nah ini makanya harus dibantu oleh eh, rakyat. TNI harus menyatu dengan rakyat. Caranya yaitu tadi dengan mengembangkan komando teritorial sebagai eh, wujud untuk mengaktualisasikan pertahanan keamanan rakyat semesta. Jadi memang kalau bicara kepolisian dia terkait dengan jumlah penduduk maka kemudian ada pemerintah daerah di sampingnya idealnya adalah kepolisian daerah itu menjadi satu. Nah, kemudian bagaimana dengan militer? Tentunya agak beda dalam dalam ketahanan nasional ini diperlukan bukan hanya penduduk tapi juga konsepsi kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintah misalnya TNI membantu dalam operasi militer selain perang itu nggak bisa tidak bisa kemudian uh, sipil berdiri sendiri misalnya kemarin kalau kita ngelihat uh, bencana-bencana maka tentu saja kita memerlukan uh, kemampuan personil militer untuk membantu jadi ada problem uh, ada problem-problem yang yang kita bisa analisis harus menggunakan pendekatan-pendekatan kehidupan nasional, baik aspek alamiahnya maupun aspek-aspek yang yang sifatnya dinamis, Bung Hersu. Jadi kapan menonjolkan kekuatan angkatan laut? Kalau misalnya Natuna misalnya. Bukan menjadi potensi lagi, tapi sudah ancaman. Nah, maka kemudian angkatan laut di sana. Makanya, sebenarnya pembagian Kogapwilhan juga begitu, Bung Hesu. Kogapwilhan satu itu konsentrasinya memang di Sumatera, di Kepulauan Riau. Maka masuk akal, kemudian kodam akan dibentuk di situ, koremnya akan menjadi kodam karena akan membackup Kogapwilhan yang dipimpin panglimanya dari angkatan laut karena ada potensi ancaman. Sama dengan Kogab Wilhan III dipimpin oleh Angkatan Darat. Karena bukan bukan potensi ancaman lagi, sudah ancaman di Papua itu. Ancaman itu adanya di darat, misalnya organisasi Papua Merdeka, maka Panglima Kogab Wilhannya adalah dari Angkatan Darat. Begitu juga di tengah, wilayah tengah, maka konsentrasinya dari udara persis tepat Pimpinannya, panglimanya juga dari Angkatan Udara. Jadi eh, eh, tidak perlu kita membuat dikotomi darat, laut, udara. Kita lihat saja eh, hakikat ancamannya. Begitu, Bung Hersu? Kan ini, ini juga ada wacana, misalnya selain penambahan kodam, ada wacana meningkatkan eh, pangkat ya dari seorang eh, dan kormar ya sekarang bidang dua akan menjadi bidang tiga. Dan itu saya kira kan bukan hanya sekedar naiknya pangkat, tapi pasti akan diikuti juga dengan pengembangan personilnya juga kan itu berarti. Iya Bung Hersu, kalau kita lihat kita punya sekitar 77 daerah terluar, saya kira yang ideal untuk masuk di wilayah itu adalah marinir. Jadi memang perlu penguatan juga marinir harus kuat. Kita negara kepulauan yang menjaga-jaga pulau terluar. Uh, pulau terpencil yang memang berbatasan dengan laut, pantai-pantai itu memang harus uh, dijaga oleh uh, marinir. 5 km ke belakangnya baru kemudian di backup oleh Angkatan Darat. Jadi uh, saya sepakat dengan uh, ditingkatkannya kemampuan marinir. Uh, kalau perlu memang uh, dia harus uh, sekitar 100 uh, ribu sendiri, Bung Hersu, uh, kekuatannya, bukan hanya sekarang sekitar 40 ribu. Jadi eh, dengan eh, tiga divisi nantinya, tiga divisi yang sekarang masih dalam bentuk pasmar yang dipimpin oleh bintang satu, saya kira nanti dengan adanya kenaikan eh, status, maka eh, pasmar akan diganti istilahnya jadi divisi marinir 1, 2, 3. Nah kalau sekarang kita lihat, Bung masih terlalu banyak uh, posisi-posisinya. Itu ada di uh, Surabaya, di, di Pulau Jawa. Jadi, menurut saya, uh, misalnya satu brigade dipindahkan ke Kalimantan, perbatasan dengan Malaysia. Satu brigade di, di Papua, begitu juga dengan uh, Kostrad, jangan sampai semuanya di Pulau Jawa. Dibuatlah uh, satu brigade, misalnya, uh, di perbatasan. Kalimantan dan satu brigade dengan di perbatasan Papua jadi menyatu antara marinir dengan kostrat untuk untuk menjaga wilayah karena eh, eh, tidak bisa kita mengandalkan satuan tugas satuan tugas saja untuk diberangkatkan ke wilayah-wilayah itu harus organik. Nah, memang ada per, ada pertanyaan biayanya dari mana? Ayah, Kalau itu, mau, itu yang ya. saya kira krusial itu. <laughs> Iya, sebenarnya bisa Bung Hersu. Kita bisa tukar guling misalnya pengusaha eh, menempati brigade marinir atau brigade kostrat di Pulau Jawa dengan kemudian mereka membangun di sana. Gitu. Jadi okay. tidak perlu menggunakan APBN. Jadi harus harus ada jalan keluar. Kita bukan hanya potensi di Papua ini ancaman begitu juga kita tahu Bung Hersu kalau kita lihat sejarah eh, Perang Dunia Kedua bagaimana Belanda juga membonceng lagi eh, nikah begitu ya kembali masuk lagi melalui sekutunya Amerika kemudian Australia Belanda Inggris dan lain-lain apakah kita tidak melihat potensi itu misalnya sekarang kita melihat bahwa eh, Inggris sudah dipimpin oleh eh, Raja Charles bukan pangeran lagi Raja Charles ini rajin mengunjungi wilayah-wilayah Pasifik Bung Hersu kita bisa lihat, jangan-jangan uh, dukungan uh, terhadap uh, Papua Merdeka semakin kuat karena kita lihat dalam bentuk persenjataan kok mereka persenjatanya cukup modern, kemudian yeah, yeah. Uh, ikat kepalanya pakai uh, bendera Inggris dan segala yang. Apakah itu tidak menjadi simbol bahwa? Uh, ada kepentingan-kepentingan asing yang ingin kembali masuk ke Indonesia begitu, menghargai. Ya. Nah oke, okay. tadi satu sisi saya kira uh, isu yang berbeda ya, soal anggaran itu saya kira itu isu yang utama lah gitu, meskipun konsepnya kita dikatakan dibutuhkan dan sebagainya, ancaman ada potensi ancaman, tapi selama anggaran nggak bisa uh, di -di, apa, disediakan ya tidak akan terwujud. Tapi kata dia menyebut, oh itu bisa misalnya tukar guling. Tapi kan menurut saya kan bukan hanya sekedar itu, ada kebutuhan personel, ada kebutuhan alutsista yang itu eh, yang yang tidak bisa bersifat temporer seperti yang anda sebutkan tadi. Iya ya memang persoalannya adalah eh, anggaran lebih banyak digunakan buat buat belanja dalam pengertian membayar eh, personil, ya. membayar personil eh, belanja. Sementara kemudian untuk alutsista belum ya. kesejahteraan juga masih belum makanya kemarin dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan para purnawirawan TNI dan Polri kan salah satu eh, salah satu usulnya adalah kembali lagi soal kesejahteraan Bung Hersu jadi eh, kita tidak bisa kemudian eh, mengabaikan hal-hal seperti ini karena eh, eh, anggaran ini juga tidak serta-merta bahwa uh, ketika anggarannya itu besar bisa untuk membeli uh, peralatan militer kan tidak begitu hanya berapa persen sebenarnya yang bisa digunakan untuk menggunakan uh, untuk digunakan membeli alutsista. Nah, kalau soal uh, untuk kesejahteraan, kesejahteraan prajurit kan juga uh, belum bisa. Kita lihat Bung Ersu misalnya masih banyak barak-barak uh, militer yang uh, memprihatinkan menurut saya. Makanya kemudian uh, kemarin Kasar Jenderal Dudung juga uh, kecewa ketika ada pembangunan di uh, beberapa kodam atau satuan mil tempur militer itu uh, sangat tidak layak kondisi uh, barak prajurit. Dan sementara jangan sampai kemudian markas komando-markas komando luar biasa seperti menara gading di bawah hmm. uh, tidak diperhatikan. Kita bisa lihat dampaknya adalah ketika prajurit kita uh, berguguran di Papua karena memang ya. pos-posnya itu tidak layak untuk pos militer, tidak ada keamanannya sama sekali. Misalnya kita tidak lihat ada uh, benteng misalnya hmm. misalnya ban-ban ban-ban bekas untuk melindungi Markas militer yang sementara itu rata-rata kan penyerbuan itu dilakukan justru di pos-pos koramil ya. pos koramil sementara yang hmm. yang ini harusnya menjadi perhatian dari Kementerian Pertahanan juga untuk menganggarkan pos-pos uh, militer jangan dibuat seperti bedeng sementara begitu bung Hesu. jadi ya, ya. ya kita harus uh, kembali lagi merujuk pada uh, buku buku putih pertahanan Indonesia yang dibangun yang dibuat tahun 2008 misalnya ancaman itu nyata dan kita bisa bedakan ancaman militer dan ancaman nirmiliter militer atau ancaman non militer dan ini kita harus berpikir lingkungan strategi global untuk menggeser paradigma ancaman itu sekarang sudah multidimensi gitu jangan cuma seperti oh ini memangnya kita mau perang ya perang itu kan bukan cuma perang militer aja begitu Bung Hersu. Ya. Jadi saya kira kalau kembali tadi ya kritik Ibu Mega dan juga ide Pak Prabowo untuk mem uh, Pak, untuk membuat kodam di setiap provinsi itu saya kira mungkin yang lebih tepatnya kita jangan tarik-tarik ke wilayah politik ya. Harus betul-betul itu di define atau didefinisikan dengan jelas. Ya postur ya. kita itu mau seperti apa gitu karena saya kira itu itu jauh lebih penting gitu dan Kemudian, eh, juga bicara soal hakikat ancaman, kan? Itu, apakah eh, Anda tadi nyebut ada persoalan-persoalan domestik, terutama yang sangat nyata di Papua, gitu? Tapi ada juga potensi ancaman, ya. saya kira, ada ya. dua yang sudah berupa ancaman, tuh. Papua Tapi potensi ancaman tuh dari geo geopolitik global, kan? Iya, jadi wujud nyata amanah konstitusi kita, kan, jelas menempatkan posisi TNI senantiasa harus berkiprah untuk mencegah terjadinya ancaman untuk yeah. mencegah gitu loh hmm. jadi lebih baik kita mencegah dulu daripada kemudian militer masuk kecurigaan kecurigaan itu kan selalu ada misalnya Jenderal Sudirman sudah memperkirakan bahwa Belanda akan kembali masuk ke Indonesia setelah Jepang menyerah itu kan ter terjadi kan hmm. membonceng lewat Sekutu nah ini juga harus dipikirkan jadi Gimana justru di saat masa damai inilah TNI mestinya dibutuhkan atensinya sebagai kekuatan dalam membantu pemerintahan melalui bermacam tugas khusus itu tadi, operasi ya. militer selain perang. Kita tahu kemarin siapa ujung tombaknya ketika terjadi pandemi, situasi darurat hmm. tidak ada lagi, Bu. Ya. Militer dan bukan cuma Indonesia, Rusia, dan Amerika juga militernya hmm. menjaga khusus karena menganggap bahwa ini adalah perang non militer, perang hmm. e, nubika, nuklir biologi kimia entah siapa yang mengirimkan itu. Jadi kita harus berpikir di era milenial ini sangat berat dengan kemajuan e, teknologi kalau spektrum ancamannya juga e, tidak mudah dideteksi begitu Bung Hersu. Iya yeah, iya. Yeah nah tapi kekhawatiran soal kemungkinan ke TNI kemudian terlibat kembali dalam 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 masalah politik itu itu yang terjadi di masa lalu seperti pada Orde baru gitu dan kemudian dikaitkan dengan figur Pak Prabowo itu sebagai salah satu kandidat eh, presiden ini apakah kita bisa atau anda bisa memberikan semacam garansi lah bukan garansi secara personal tapi garansi dari sisi pemahaman anda terhadap culture eh, eh, TNI sekarang ini Ya sebenarnya TNI masuk ke dunia politik bukan diawali dari era Orde Baru tapi justru di era Ordenya Soekarno gitu kan ketika kemudian ada ancaman-ancaman ancaman-ancaman eh, pemberontakan di sejumlah daerah termasuk ya. juga ada keinginan mengganti ideologi kan kita bisa lihat ada yang ingin mengganti ideologi komunis dari tahun 48, hmm. DITI juga tahun 48, kemudian juga RMS mau pisah, kemudian juga tahun 49 tahun 50 hmm. uh, baru kemudian uh, uh, Belanda mengakui Indonesia tapi membuat uh, apa, Papua sebagai bonekanya untuk mengganggu devide et Impera. Nah. Politik yang dimaksud politik negara antara lain memang menjaga dari ideologi. Jadi saya berharap uh, dalam pemilu nanti juga TNI dalam posisi netral dalam dalam pengertian tidak berpihak uh, ke golongan-golongan uh, yang akan tampil dalam uh, pemilu. Tapi kalau kemudian ada kedekatan-kedekatan psikologis di mana ada personil militer misalnya ikut dalam kontestasi pilpres, saya pikir wajar-wajar saja, tapi kemudian jangan memberikan dukungan uh, dukungan secara politik praktis tidak. TNI harus uh, mendudukan kekuatan fisiknya sebagai kekuatan uh, netral dalam pengertian politik negara untuk menjaga ideologi. Jadi TNI juga boleh melawan presiden, kalau kemudian presidennya dalam pengertian mengarahkan kepada ideologi yang berbeda. Presiden kemudian berpihak kepada kelompok tertentu untuk memenangkan calon presiden tertentu. Itu, TNI harus juga berani mengingatkan, seperti yang diingatkan oleh. Seorang Pangdam Siliwangi, ya, Majen Kunto, ya, ya. menurut saya, itu juga uh, dia muncul bahwa ini jangan sampai ada perang mindset, gitu, perang informasi yang kemudian uh, uh, membawa ke ranah uh, di mana TNI barangkali didorong-dorong untuk ikut mendukung. Satu pemerintahan yang akan berganti tidak jadi siapapun nanti yang menjadi presiden. Ya, TNI harus mendukung itu, tapi pemilunya ber, uh, harus uh, berjalan dengan jujur. Jadi, pergeseran paradigma uh, bagaimana melihat uh, perang termasuk kemungkinan uh, pihak asing mempengaruhi pemilu Indonesia juga harus diantisipasi. Begitu, Bu. Ya, ya, ya. Saya, saya tadi kebetulan ada tadi menyebut ya tulisan dari Majen Kunto Arief Sibowo ya, yang ya. itu saya kira itu mewakili kegelisahan dari dari eh, kalangan TNI melihat perkembangan eh, politik di Indonesia, terutama aktor-aktor politik ya dalam hal ini Parpol gitu. Tapi kan eh, penting juga diingatkan gitu ada juga semacam eh, eh, dalam tanda petik itu trauma dari, dari dari masyarakat Indonesia berkaitan dengan peran eh, politik dari TNI pada terutama pada orde baru yang sangat depan. Kalau tadi anda menyinggung orde lama itu kan bagaimana peran juga Pak kata-kata ketika dekrit Bung Karno dulu tidak mungkin kalau tidak didukung oleh TNI juga begitu ya. Tapi kan kalau kalau pada pada orde baru itu kan betul-betul TNI digunakan untuk mengamankan kepentingan penguasa kan gitu. Ya inilah yang yang kita kritik jangan terjadi kesalahan pada pemerintahan soekarno kesalahan pada pemerintahan uh, presiden soeharto juga harusnya menjadi uh, harus kita garis bawahi jangan sampai kemudian uh, terjadi lagi karena sekarang ancamannya juga sudah nyata-nyata uh, uh, sekali bung uh, baik misalnya serangan-serangan serangan-serangan ini kan memang tidak kelihatan susah dideteksi misalnya tidak mungkin kalau kita membuka dari sisi hubungan internasional, tidak mungkin Cina ataupun Amerika tidak berkepentingan terhadap siapa yang akan menjadi Presiden Indonesia. Pasti. Pasti. Yes. Yes. Pasti berkepentingan. Jadi kita lihat peristiwa 65 saja, Bung Hersu, bagaimana Cina itu berkepentingan agar yang menggantikan Soekarno se dengan dia atau ya, ya, dekat ya. dengan dia. Kan seperti itu. Amerika juga begitu kan. Hmm. Dia tidak ingin kemudian yang menggantikan Presiden Soekarno adalah da yang berkiblat ke Cina. Dalam hal Aha. ini kan e e Menteri Subandrio waktu itu. Hmm. Hmm. Maka e di sini ada perang antar e kekuatan asing di Indonesia walaupun itu tidak nyata. Kita tahu misalnya, ada dokumen gestrik dari Inggris, itu kan juga berkepentingan. Ya. Inggris pada saat itu juga kita sedang uh, berhadapan dengan Malaysia waktu Dwi Kora, jadi ada kepentingan. Apakah kemudian ini tidak ada uh, keinginan intervensi dari negara-negara asing? Saya kira ini TNI harus dikuatkan, terutama yes. intelijennya dan juga uh, diplomasi militer kita uh, Terhadap negara-negara lain, supaya jangan coba-coba ya. masuk ke wilayah Indonesia, kan rumusnya katanya silakan masuk, tapi Anda keluar dengan kantong jenazah, kira-kira begitu. <tuk> ya, ya. oke, okay. jadi saya kira kita penting ingatkan ya, jangan sampai kemudian isu TNI, ini, bukan kodam dan sebagainya itu digunakan sebagai gimmick-gimmick politik. Gitu ya, itu yang itu yang berbahaya harus dikembalikan betul kembali pada hakikat ancaman dan tantangan kita, dan juga postur ideal dari TNI itu seperti apa dalam negara seperti Indonesia negara besar dengan negara kepulauan dan juga sekarang ini banyak sekali akan kita lihat mulai tarik menarik biasalah menjelang pilpres mulai tarik menarik kepentingan itu saya kira kita concern kita di situ ya Bung gitu ya Bung ya sepakat Bung Heru baik terima kasih Bung Ginting Bung selamat Ginting analis politik dan militer dari Universitas Nasional Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.